Pemantauan kesiapan dan pengamanan jalur mudik 2017 terus dilakukan. Kemarin, Kakor Lantas Irjen Pol Royke Lumowa melakukan pemantauan infrastruktur jalan sepanjang jalur Jawa Timur hingga Jawa Tengah melalui rute Sidoarjo, Kertosono, Madiun, dan Solo. Lalu bagaimana kesiapan semua jalur tersebut dalam menghadapi arus mudik lebaran ini? Rekan kami Febri Artito dan juru kamera Mus Mulyadi akan melaporkannya untuk Anda. Ya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 2017 berbagai persiapan terus dilakukan dan hal ini juga dilakukan oleh Kakor Lantas Irjen Pol Royke Lumowa yang hari ini melakukan pengecekan jalur dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Kakor Lantas Irjen Pol Royke Lumowa untuk mengetahui bagaimana pemantauan hari ini. Dan selamat siang Pak Royke. Ya, selamat siang Mas. Pak, jadi tadi kita sudah melalui 3 ruas tol ya Pak. Dari hasil pemantauan tadi seperti apa Pak? Ruas tol jalan? Kami melihat pekerjaan konstruksinya sudah hampir selesai, sudah 99%. Sehingga sesuai target pada H-10 tanggal 16 Juni itu sudah selesai dan itu akan difungsikan pada tanggal 19 Juni. Saya rasa jalan tol sementara ini sangat membantu untuk mencairkan kepadatan di jalan arteri, di jalan provinsi antara Surabaya, Waru, Tropodo, Trosobo, ya, Krian, Mojokerto, Jombang, dan melewati persimpangan Mengkring dan sampai ke Nganjuk dan Ngawi Solo, sangat membantu. Hanya saja memang jalan tol ini karena bersifat sementara alias fungsional, ada beberapa spot yang perlu diantisipasi yang jalannya satu lajur, yaitu di jembatan yang menyeberangi Kali Brantas, ya. Itu terbuat dari bele yang memang darurat. Ya, Pak, tadi kan dari pantauan kita juga dari Kertosono Solo itu kan masih ada atau belum ada penerangan jalan ya dan juga masih minim rest area, itu nanti operasi fungsional seperti apa sih Pak, dari jam berapa dan jam berapa Pak? Ya, melihat kepadatan arus yang ada di Jawa Timur khususnya di jalur ini, memang malam hari kami belum memperbolehkan ya, hasil kerjasama dengan pihak tol, pihak Polda Jawa Timur, itu malam hari memang kita tidak membuka jalan tol itu, hanya siang hari saja, pagi hari mulai 07.00 sampai 17.00. Oke, dan terakhir himbauan bagi para pemudik yang melalui jalur Jawa Timur ini seperti apa Pak nanti Pak? Jalur mudik kita lihat kiblatnya untuk sekitar sini dari Surabaya ya, Surabaya yang mudik ke arah sini ya, arah Madiun, arah Kediri, arah Nganjuk, Ngawi ya, dan tentu Malang, kemudian arah Situbondo, Pasir Putih sampai ke Banyuwangi tentunya. Kepadatan tentunya ruas jalan ini adalah di Mengkring ya. Mengkring sangat sangat padat ya. Bukan saja pada saat mudik tetapi pada hari-hari tertentu, weekend khususnya, memang persimpangan Mengkring ini sangat rawan karena menghubungkan beberapa kabupaten ya, antara Nganjuk, Jombang dan Kediri. Demikian. Terima kasih Pak Irjen Pol Royke Lumowa, dan dari percakapan kita tadi diketahui juga bahwa kedua tol fungsional yang menghubungkan antara Mojokerto Kertosono dan Solo Kertosono akan mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2017 dan diharapkan mampu menjadi pemecah kemacetan pada jalur-jalur arteri di Surabaya hingga Madiun dan Solo. Dari Madiun, Febiar Tito Ramadan, Mus Mulyadi, MNC Media melaporkan.